Berikut ini merupakan hasil pertandingan Copa America 2024 hari ini beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Copa America 2024. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut hasil lengkap Copa America 2024. Dari hasil Copa America 2024 sebelumnya, Timnas Kanada harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas Timnas Chili. Pertandingan antara Timnas Argentina versus Timnas Peru berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Argentina. Berikut hasil Copa America 2024 hari ini, Selasa tanggal 2 Juli 2024. Pertandingan antara Timnas Jamaika versus Timnas Venezuela berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Timnas Venezuela. Pertandingan antara Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Pertandingan antara Timnas Bolivia versus Timnas Panama berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Timnas Panama. Pertandingan antara Timnas Amerika Serikat versus Timnas Uruguay berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Timnas Uruguay. Berikut daftar top skor sementara Copa America 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Lautaro Martinez dari Timnas Argentina dengan torehan 4 gol. Dan di peringkat kedua ada Darwin Nunez dari Timnas Uruguay dengan torehan 2 gol. Berikut daftar top assist sementara Copa America 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada James Rodriguez dari Timnas Kolombia dengan torehan 3 assist. Dan di peringkat kedua ada De La Cruz dari Timnas Uruguay dengan torehan 2 assist. Berikut daftar klasemen sementara Copa America 2024 di hari ini. Untuk grup A, di peringkat pertama ada Timnas Argentina dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Kanada dengan torehan 4 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Chili dengan torehan 2 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Peru dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup B, di peringkat pertama ada Timnas Venezuela dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Ekuador dengan torehan 4 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Meksiko dengan torehan 4 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Jamaika dengan torehan 0 poin. Lalu untuk grup C, di peringkat pertama ada Timnas Uruguay dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Panama dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Amerika Serikat dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Bolivia dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup D, di peringkat pertama ada Timnas Kolombia dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Brazil dengan torehan 4 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Costa Rica dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Paraguay dengan torehan 0 poin.
Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Copa America 2024. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Costa Rica versus Timnas Paraguay pada jam 8.00 waktu Indonesia Barat live di vidio.com, dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Brazil versus Timnas Kolombia pada jam 8.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vidio.com. Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Argentina versus Timnas Ekuador pada jam 8.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vidio.com. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Venezuela versus Timnas Kanada pada jam 8.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vidio.com. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 akan ada pertandingan antara juara grup D versus peringkat kedua dari grup C pada jam 5.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vidio.com, dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara juara grup C versus peringkat kedua dari grup D pada jam 8.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vidio.com.